apa coba jangan gua asal ya. Oke guys, ready guys, kamera action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami SKM Group Channel Salon Mobil Panggilan Kota Pekanbaru. Alhamdulillah rabbil alamin, pada pagi menjelang siang ini kami dapat jumpa lagi menyalon mobil Honda Freed Pak Doni. Kebetulan Pak Doni lagi sibuk di rumah. Ada video kami aja. Oke. Seperti apa kondisi mobil yang akan dikerjakan? Mari kita lihat. Oke. Ini kita lihat interiornya dulu. Ini kondisi belakangnya. Ini yang selnya. Ini kotor juga nih. Oh, banyak kerak-keraknya nih. Ini yang sebelakangnya. Ini door trim. Oke, kita tengok interior. Nah, ini bangku tengahnya juga tanah nih. Bangku kotor juga. Ini plafon. Ada juga bercak-bercak. Nih. Akan kita bersihkan. Engselnya. Ini dashboard. Kita bersihkan. Ini bangkunya. Engsel, ban kotor juga. Sudah trim. Oke, kita tengok mesinnya. Ini kondisi mesinnya. Ban kotor juga nih. Ini cupnya. Oke. Ini kita lihat bodinya. Bodinya udah mulai menguning juga nih. Ini lampu. Cupnya. Ini lampunya udah buram juga nih. Kita bersihkan. Ini ban pelek. Ini buat juga nih binti-binti aspal. Mulai menguning, kaca black, ada gores-gores. Juga kerak-kerak jamur di pintu lesnya. Banyak gores-gores kukunya sini. Kita bersihkan. Oke. Untuk video setelah salon nanti kami akan videokan lagi. Ikuti terus channel kami di SKM Group Channel. Jangan lupa subscribe, nah subscribe itu gratis. Terima kasih. Salam kinclong. Mantul. Halo guys. Ini juga kita lihat nih pelek Honda Freed yang sebelah belakang nih. Sudah bersih, sudah kinclong. Sudah kita buang jamur-jamurnya. Kita bersihkan. Ini kita lihat sebelah depan. Ini belum kita buang jamurnya lagi guys. Ini empat kan perbedaannya. Dan lampu gitu juga. Ini sebelah kanan ini masih buram. Dan sebelah kiri ini bersih, udah kinclong. Ini empat kan, empat perbedaannya kan. Nah ini perbedaannya guys. Oke, mantul. Mantul lah guys, mantul sama. Mantul. Mantul bang. Mantul. Oke. Oke guys, kita akan menghilangkan gores ini guys, yang panjang nih guys. Nah, tengok ya guys. Bos, ini coba kita lihat nih cup mesin bagian dalam Honda Freed, bagian dalamnya.
Nah, limpahkan. Sebelah kanan sudah bersih, sudah kinclong. Sebelah kiri belum kita bersihkan lagi, bos. Nanti sama lagi warnanya setelah kita bersihkan. Dan begitu juga mesinnya. Nih, sebelah kanan nih sudah kita bersihkan. Limpahkan. Sudah kinclong. Dan sebelah kiri ini, nih masih kotor. Nih, itu sama warnanya. Kita akan bersihkan nanti semuanya. Jangan kemana-mana, bos. Ikuti aja video kami setelah selesai semuanya. Oke, mantul. Kamera action. Alhamdulillah rabbil alamin, telah selesai kerjaan kami menyalon mobil Honda Freed Pak Doni. Nah, ini sebagai perwakilannya Pak Faisal, abang dari Bang Doni. Ini seperti apa hasilnya, Pak? Hasil dari kerjaan kalian pada sore hari ini cukup memuaskan. Amazing. Wish. Amazing. Oke. Okay? Yeah, alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya. Seperti apa kondisi mobilnya setelah kami kerjakan? Mari kita lihat. Okay. Nah, nih dindingnya udah bersih semuanya, udah kinclong seperti baru lagi, empat kan. Nih yang sel-selnya tak ada kerak-keraknya lagi, udah mulus, bersih, kinclong. Nah, nih udah trim. Ini yang selnya udah hilang kerak-keraknya. Tengok interior, ini kondisi bangkunya udah kinclong. Ini pelapornya, tak ada bercak-bercak lagi, udah mulus semuanya dah. Nih, empat kan. Ini yang sel. Dashboard. Dashboardnya udah kinclong. Bersih semuanya. Nih, empat kan. Yang sel. Ini door trim. Udah bersih semuanya dah. Oke, kita tengok mesinnya. Ini mesinnya empat, udah kinclong. Empat kan, bisa kita bedakan sama yang sebelum tadi. Ini kinclong. Kapnya bersih lagi. Oke, kita lihat bodinya. Ini kita lihat bodinya. Nah, ini empat, udah kinclong. Lampu tadi buram, sekarang sudah kinclong lagi. Sudah bening. Ini kapnya. Ini lampu satu lagi, empat, udah putih kan. Ini ban pelek. Udah hilang, semuanya udah hilang dah. Masih, udah mulus lagi. Ban pelek. Oke, kita tengok belakang. Kinclong lagi, dan kilat. Kita ada waspasnya lagi. Oke, ini posisi kita menyalon nih di Jalan Hasanuddin, Kecamatan 50, Pekanbaru. Nih, empat kan. Nih. Oke, ikuti terus channel kami di SKM Group Channel. Jangan lupa di-subscribe. Nah, subscribe itu gratis. Terima kasih. Salam kinclong. Mantul. Mantul. SKM Group Channel. Kalau mobil panggilan ku tapi kan baru. Mantul.